الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن يا حي يا قيوم إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. Berdoa dan berzikir dengan suara nyaring, artinya dikeraskan, hukumnya boleh. Di antara dalil yang secara jelas nyata menunjukkan kebolehan tersebut, bahwa dalam praktek salat itu sendiri ada yang dibaca dengan sir dan ada yang dibaca dengan jahr. Anjuran tersebut atau praktek salat tersebut datang dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Demikian adanya. Salat zuhur, asar dibaca dengan apa? Sir. Maghrib, isya, subuh dibaca dengan jahar. Sunnah hukumnya demikian. Lalu salat itu sendiri adalah doa dan zikir. Bahkan di dalam bacaan suratul Fatihah tergabung di dalamnya adalah zikir dan doa. Dimulakan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Zikir menyebut nama Allah. Lalu Alhamdulillahirrabbilalamin, memuji Allah, mengagungkannya. Lalu dari Ihdinas siratal mustaqim adalah doa. Kita memohon kepada Allah, ay sabbitna ala al-iman, sabbitna ala dinil islam, ihdinas siratal mustaqim ay tariqil haq wa huwa dinul islam, tetapkanlah kami gitu, ihdina ay sabbitna, tetapkanlah kami di atas jalan yang hak. Nah, ini doa dibaca dengan jahr di waktu maghrib, di waktu isya, di waktu subuh. Nah, tergabung dalam suratul Fatihah ini zikir dan doa yang itu dibaca di beberapa salat dengan praktek jahr dengan suara nyaring. Itu artinya bahwa zikir dan doa boleh dibaca dengan nyaring. Demikian pula dibaca secara berjamaah juga boleh, sebagaimana salat itu sendiri berjamaah. Ada anjuran untuk itu. Nah, jadi dalam praktek salat itu yang di dalamnya ada bacaan yang dianjurkan untuk dibaca dengan jahr yang isinya adalah zikir dan doa yang dikerjakan dengan berjamaah, maka demikian pula zikir atau doa yang di luar salat tidak mengapa dikerjakan dengan jahr, dibaca dengan nyaring, dan dilakukan dengan cara berjamaah. Nah, dapat dipaham ini? Ada sebagian orang di masyarakat kita mengatakan bahwa zikir berjamaah itu, kata dia, bid'ah. Kalau mau zikir masing-masing aja. Bahkan ada sebagian orang yang begitu rapi memandang bahwa zikir berjamaah setelah sholat, rapi sholat yang dimaksud, kata mereka bid'ah. Sehingga apa? Kalau habis sholat, dia zikir sendiri atau bahkan tidak zikir, kabur aja udah. Iya, dia sendiri aja. Ini pemahaman yang sempit, tidak benar. Para ulama menjelaskan ada banyak dalil terkait kebolehan zikir berjamaah atau doa berjamaah. Nah, selain bukti itu tadi, bahwa di dalam sholat yang berisi zikir dan berisi doa, praktekan secara berjamaah, dipraktekan secara jahar, begitu kita rapi membacakan waladdallin siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, aminnya berjamaah tidak? Berjamaah. Nah, di luar salat pun demikian, ada anjuran dan tidak mengapa hukumnya doa dan zikir berjamaah.
Dalam hadis dalil di antara menunjukkan demikian itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Hakim dalam kitab Al Mustadrak. Al Mustadrak ala Sahihain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda majtama'a qaumun fada'a ba'dun wa amman al akharun illa istujiba lahum. Majtama'a qaumun, tidaklah berkumpul satu kaum, fada'a ba'dun, maka berdoa sebagian daripada mereka, wa amman al akharun, dan mengaminkan oleh yang lainnya, illa istujiba lahum, kecuali diijabah bagi mereka. Ini hadis Rasulullah di dalamnya memberikan pemahaman tentang adanya anjuran doa berjamaah. Nah, dapat dipaham ini. Bahkan sangat baik sebagaimana solat, sangat baik, sangat dianjurkan untuk berjamaah, maka demikian pula doa berjamaah, demikian pula zikir berjamaah. Kalau doa berjamaah itu mirip dengan apa? Kalau bahasa kita mah mirip dengan borongan. Mirip dengan apa? Mirip dengan borongan. Rumpama orang jual timun yang cakep, yang petot, yang mau busuk. Iya, itu dijual. Sekarung saya jual. Yang petot-petot, yang busuk-busuk, hampir busuk, keangkut enggak? Keangkut ke bawah. Borongan. Tapi kalau satuan, dibeli satu-satu, pembeli milih yang cakep-cakep. Nah, disingkirin yang jelek-jelek. Kalau kita berkumpul bareng berdoa sebagian daripada kita, lalu yang lainnya mengaminkan, namanya borongan. Nah, iya, borongan. Iya. Amin. Ada yang berdoa, amin. Kalau punya yang pojok, antuk. Yang pojok, kagak ngaminin. Yang lain, ada yang pikirannya ngayam. Iya, tapi di majelis itu, iya, menyeluruhkan doanya, diseluruhkan oleh yang berdoa, diaminkan oleh yang lain. Menyeluruhkan maksudnya dengan redaksi jamak. Redaksi jamak itu kita, nama kita. Kita, iya. Tidak disendirikan khusus bagi seseorang, tapi bersama-sama siapapun yang ada di situ. Keangkut enggak itu yang pojok yang ngantuk? Iya, yang pikirannya ngayam keangkut enggak? Keangkut lari di situ semua. Oh, seperti itu. Adapun beberapa ayat yang sering dikutip oleh sebagian orang untuk mengharamkan doa atau zikir secara berjamaah yang difahami oleh mereka bukan pada tempatnya. Ayat-ayat tersebut sebenarnya sudah ada penjelasannya dari para ulama kita. Nah, berikut ini kita jelaskan. Ini beberapa ayat ini sering dikutip oleh mereka dalam mengharamkan doa secara berjamaah atau zikir secara berjamaah. Padahal pemahaman ayat tersebut tidak seperti yang mereka pahami. Di antaranya satu, firman Allah, وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ. Allah berfirman, وَذْكُرْ رَبَّكَ, dan sebutlah akan nama Tuhanmu wahai Muhammad, fi nafsika, ini makna harfiahnya ayat ini, makna harfiahnya mengatakan, sebutlah Tuhanmu wahai Muhammad, fi nafsika, dalam dirimu, tadarru'an, dengan tadarru', dengan khusyuk, dengan tunduk, dengan tawadhu, dengan merendahkan diri, wa khifatan, dan dalam keadaan tunduk sama, dalam keadaan berharap kepadanya, wa duna jahri minal qawl, dan jangan dikeraskan dalam ucapanmu. Nah, gitu. Ada kalimat wadunal jahri minal qawl. Oleh sebagian orang, ayat ini difahami kata mereka dalil bahwa zikir atau doa berjamaah tidak boleh. Ini dia dalilnya. Nah, itu pemahaman salah. Ayat ini adalah dijelaskan oleh para ulama kita termasuk ayat makkiyah. Apa itu ayat makkiyah? Yaitu ayat yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ayat yang turun di Mekah. Ayat yang turun di Mekah. Ayat ini isinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah supaya tidak mengeraskan bacaan Al-Qur'an di dalam salatnya sehingga bacaan-bacaan tersebut didengar oleh orang-orang kafir. Dan
apabila mereka mendengar ayat-ayat Al-Quran, maka mereka akan mencaci maki ayat tersebut. Nah, maka Allah memerintah supaya jangan dikeraskan. Nah, ini namanya sababun nuzul, sebab turunnya ayat ini. Orang-orang kafir Mekah sebelum Rasulullah hijrah, sebelum Islam menyebar, Rasulullah di Mekah itu dakwahnya terbatas. Maksudnya terbatas, belum menyebar banyak kemana-mana. Apabila Rasulullah sholat, seandainya bacaan Qur'annya dikeraskan dalam sholatnya tersebut, lalu didengar oleh orang-orang kafir, maka mereka akan mencaci maki Al-Qur'an. Nah, karena itu Allah memerintahkan kepada Nabi kita untuk tidak mengeraskan bacaan tersebut, sehingga akan didengar oleh orang-orang kafir, yang dikhawatirkan kemudian mereka akan mencaci maki Allah, mencaci maki Rasulullah, mencaci maki Al-Qur'an dan seterusnya. Demikian pula dengan ayat wala tajhar bisolatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Wala tajhar bisolatika, ini termasuk juga sama adalah ayat makkiyah. Wala tajhar bisolatika, jangan engkau keraskan bacaan di dalam solatmu. Yang dimaksud supaya tidak didengar bacaan tersebut oleh orang-orang kafir, sehingga mereka akan balik mencaci maki Al-Qur'an, mencaci maki Allah dan Rasul-Nya. Persis seperti ayat dalam firman Allah, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilm. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi, janganlah kalian mencaci maki orang-orang kafir, mereka yang menyembah selain Allah, yang apabila kalian melakukan itu, maka mereka akan berbalik mencaci maki Allah dan mencaci maki Rasul-Nya. Paham enggak ini? Nah, jadi terhadap orang kafir, jangan mencaci maki Tuhan mereka, karena dikhawatirkan mereka akan berbalik menghina Allah dan Rasul-Nya. Paham ini? Jadi kalau mereka dikhawatirkan justru akan mencaci maki Allah, mencaci maki Al-Quran, mencaci maki Rasulullah, tidak boleh kemudian kita menjelek-jelekan Tuhan mereka di hadapan mereka. Dapat dipaham ini? Yang ada pada berantem, yang ada ribut, yang ada mereka balik mencaci maki. Nah iya, sekarang itu perang seperti ini banyak betul itu. Di mana? Di WhatsApp. Nah iya, di WhatsApp. Kadang-kadang hanya gara-gara satu orang, daripada perlakuan seseorang yang dianggap sebagai muslim, dia mencaci maki kesana kemari, akhirnya orang-orang kafir balik mencaci maki terhadap Al-Quran, mencaci maki kepada Allah, mencaci maki ajaran-ajaran Islam, syariat Islam. Dapat dipaham ini? Nah, terkait dengan doa pun atau zikir pun demikian, Rasulullah diperintah oleh Allah untuk tidak mengeraskan bacaan ketika di Mekah. Ini ayatnya apa? Ayat Makkiyah, itu ketika di Mekah. Karena di Mekah itu masih banyak orang-orang kafir saat itu, pada permulaan dakwahnya Rasulullah. Dikhawatirkan apabila mereka mendengar bacaan Al-Qur'an, mereka akan berbalik mencaci maki Al-Qur'an. Nah, larangan ini kemudian dihapuskan. Kapan? Setelah Islam menyebar, setelah Fathu Makkah, setelah Makkah ditaklukkan, jatuh di bawah kekuasaan umat Islam, boleh menjaharkan, menyaringkan, tentu tanpa berlebih-lebihan terhadap bacaan doa kita dalam zikir kita, boleh. Nah, gitu. Jadi ayat tadi itu yang sering disalahpahami, itu padahal terkait dengan permulaan dakwahnya Rasulullah saat di Mekah. Adapun setelah Islam menyebar, setelah Islam menaklukkan kota Mekah, maka bacaan jahr itu bahkan sangat dianjurkan. Tentu tadi tanpa berlebih-lebihan. Adzan, zikir bukan. Zikir isinya panggilan adzan, tapi dengan lafaz zikir. Nyaring tidak? Nyaring, kagak nyaring, orang kagak datang. Emang juga adzan. Adzan itu kalau mana harfiahnya pengumuman. Nah, pengumuman kagak dinyaringin loh bagaimana? Secara harfiah, secara bahasa, adzan itu apa? Pengumuman. Manggil-manggil orang, kagak denger orang loh bagaimana? Jangan kata kagak denger. Kedenger aja speaker nempel di kuping, kagak datang ke masjid. Iya, ini pengajian nempel di kuping ibaratnya gitu. Nah, iya, ini kagak mau ngaji. Apalagi kalau ngaji kagak pakai speaker. Bro, ngaji mau lu sendiri aja sih ngaji. Iya, biar lu denger juga maksudnya. Iya, ada pengajian pakai speaker segala katanya. Ya, boleh pakai speaker, boleh kagak pakai speaker juga boleh, enggak apa-apa. Masalahnya yang kagak boleh itu model lu kagak ngaji gitu, kagak boleh itu. Kudunya lu datang ngaji gitu.